pakaian yang cantik, akhlak yang baik. Kadang muka lawa tapi perangai tak boleh belah, susah. Muka lawa tapi mulutnya, ya Allah Akbar. Itu sebab orang perempuan kena berhenti dah bercakap, aku ni mulut je jahat, hati baik. Tak ada mana ke? Tak ada mana ke? Dahlah kau angkat diri kau sendiri. Tak ada mana mulut baik, mulut jahat, hati baik, tak ada. Mulut pun kena baik. Nabi, hati baik tak Nabi? Baik. Mulut baik juga. So boleh bayangkan tak kan? Itu sebab kita ni kadang gemar sangat. I ni mulut je jahat tak? Memang kau pun jahat sekali. Tentu je. Sambunglah kan? Jadi kena jadi baik. Kadang orang perempuan dia cakap lembut, tapi maksudnya jahat. Tanda juga. Abang gimana tadi bang? Di KL sekejap. Iya ke? Abang bawa kereta mana? Kereta tu lah. Oh, abang jangan lupa tau kereta tu nama siapa. Ya Allah, boleh bayang tak? Dia punya. Dia nampak lembut kan? Tapi dia punya maksud dia tu. Rasa nak memang cuci kereta, kau ambil lah kereta. Aku takkan bawa dah kereta ni. Contohlah kan? Contohlah. Punya bisa je kan? Tu dah. Kan? Dan begitu juga yang keempatnya, pelita yang menerangi ilmu pengetahuan yang tinggi. Cantik teluk pantainya landai, tambik perahu tepi Kuala. Biarlah buruk kain ini dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada yang bukan beragama Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara, barisan kepimpinan MBSB yang ada pada hari ini. Saya ingat Ustaz Marwan ya. Yang lain tak ada salutasi, tak ada bagi ya, kan. Ada aku je seorang ya, kan. Tak apalah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasih sekalian, ni rasa-rasa pertama kalilah saya rasa saya ceramah macam berada di Mega Holding. Nampak suasana korporat, bangunan-bangunan pencakar langit ya. First time lah, jadi pengalaman baru lah kan. Pijak galah sambil berlari, tapi sayang hujungnya patah. Banyakkan usaha kepada diri selagi diri muda dan mentah. Kapal layar bertiang tiga, tiang keempat hujungnya patah. Amal ikhtiar di tangan kita, hasil pendapat di tangan Allah. Bukan rusa sebarang rusa, rusa larangan Raja Melayu. Usahlah kita membuang masa, masa berjalan lepas selalu. Terbang indah si kunang-kunang, cahaya bertebaran jadikan hiburan. Perkara yang lepas usahlah dikenang, penyesalan kemudian jadikan pengajaran. Sebenarnya saya pun tak tahu kenapa saya bagi pantun tu, tapi nak bagi sadap ceramah, bagilah pantun awal-awal kan. Jadi hari ini tuan-tuan, akhlak kan? Tajuk ceramah ini akhlak terpuji hiasan diri katanya. Akhlak terpuji. Jadi akhlak ni berasal perkataan al-khuluqu yang membawa kepada perilaku, sifat, adab, baik, malahan. Ada yang membawa maksud kepada agama itu sendiri. Jadi akhlak ni, saya teringat satu kata-kata. Dia kata kekayaan yang paling besar adalah akal, kemiskinan yang paling besar adalah bodoh, keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri, dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Saya ulang balik sebab ramai yang tak sempat salin, saya ulang balik. Yang pertama, kekayaan yang paling besar adalah akal, kemiskinan yang paling besar adalah bodoh, keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri, dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Memanglah yang paling kaya adalah akal kita kan? Akal kita menjadikan kita, akal kita kaya ke miskin ke, akal kita. Bodoh tu miskin betul dah.
Ada orang tu ada duit banyak tapi kena tipu kat orang, dia kebodohannya habis. Letak muka Syamsul Debat macam ni. Pelaburan patuh syariah. Bayar 300 dapat 10,000 dia kata kan. Ramailah yang masuk. First round tu ramailah yang dapat kan. Lepas tu tertipu dengan kebodohan dan juga ketaksuban masing-masing. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Bayangkan. Syok-syok sendiri, rasa diri bagus kan. Rasa diri lawa kan. Rasa diri tu cantik sangat, handsome sangat gitu. Sendiri rasa. Orang yang tak cantik rasa diri dia tak cantik. Orang tu cantik sebenarnya. Orang yang cantik rasa diri dia cantik, orang tu tak berapa cantik. Orang yang cantik tapi rasa diri dia tak cantik, ya Allah cantiknya dia. Dan bayangkanlah orang yang tak cantik tapi rasa diri cantik. Boleh bayang tak betapa buruknya dia. Itulah maksudnya keburukan yang paling buruk. Dapat terpesona pada diri sendiri. Dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Kan? Tanda-tanda orang yang baik. Datangnya disambut, baliknya diiring. Tak ada dia tanya-tanya, bila ada dia sebut-sebut. Cuba tengok, siapa orang macam tu? Datangnya disambut, baliknya diiring. Tak ada dia tanya-tanya, bila ada disebut-sebut. Baik orang tu. Cuba fikir, siapa orang? Saya ulang balik kalau tak faham. Saya tak cakap saya, saya tak cakap saya. Maksudnya macam kalau kita buat majlis, kita buat jamuan apa-apa, buat kenduri kat rumah kita kan. Bukan semua orang yang kita sambut tu buat masuk dalam rumah kita. Melainkan yang baik dengan kita. Bukan semua orang kita hantar sampai kat kereta. Mereka kan elok-elok jalan tu je. Tapi kalau betul-betul baik kena hantar sampai kereta. Eh takpelah kau, ramai orang nak kenal lah kan. Takpelah, bukan selalu pun. Kau sampai nanti telefon aku tau. Baik dengan dia. Bila tak ada dia tanya, kat mana Rani? Tak sampai dia, kau apa Rani? Ni kau apa? Kat mana dia? Kat mana? Baik dia. Dan juga bila ada dia sebut-sebut, ni nak beritahu ni kawan saya daripada universiti dulu, memang baik, susah senang sesama. Orang tak tanya pun. Dia yang sibuk nak introduce ke orang. Maknanya orang tu yang baik. Hidup kita ni susah sibuk nak jadi kaya. Kita berusahalah nak jadi baik. Ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Jangan lupa hashtag. Ingat baik-baik, fikir baik-baik, buat baik-baik, mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Itu yang kita nak hari ni. Itu sebab hari ni buat baik je. Itu yang paling senang sekali. Tapi masalahnya kita memikirkan cara macam mana nak buat benda-benda tak baik kan? Hati kita ni kena jadi baik. Hati kena suci, kena bersih kan? Dan akhlak ni adalah sifat yang tertanam dalam diri yang dapat mengeluarkan satu perbuatan dengan senang dan mudah tanpa pemikiran, penelitian dan pasaan. Ada beza antara sahsiah dan juga menurut perintah. Sahsiah ni ada kaitan dengan akhlak. Makna tak payah suruh. Itu sahsiah. Contoh, pelajar-pelajar, budak-budak, anak-anak murid darjah satu, tahun satu. Cikgu suruh berbaris kat mana? Berbaris semua, berbaris satu lain. Berbaris. Okey, semua jalan, nampak sampah kutip. Ingat tak dulu? Kita kena buat macam tu. Ambil. Apakah sahsiahnya dekat situ? Sahsiahnya yang baik dekat situ, akhlak yang baiknya dekat situ adalah mendengar cakap guru. Tapi kutip sampah tu tak sampai tahap lagi. Dia kutip sampah tanpa disuruh pada guru, baru akhlak tu datang. Akhlak yang baik mengutip sampah. Macam hari ni kan. Kita tengoklah dunia hari ni, dunia tanpa sempadan, dasar langit terbuka. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Rumah makin besar bukan orang makin ramai, orang makin tak ada. Beranaklah ramai pun makin tak ada dalam rumah tu. Seorang-seorang keluar, seorang masuk universiti, seorang masuk asrama penuh. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Pangkat makin tinggi, kearifan semakin kurang. Pendapatan semakin tinggi, ketenteraman jiwa makin tak ada. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Pakai jam tangan mahal, tak pernah tepat masa. Kan? Pakai jam tangan mahal ni, tak pernah tepat waktu. Rakan di media sosial semakin ramai, tapi teman sejati makin tak ada.
dia berlumba nak kumpul kawan kat media sosial. Oi, follower aku ramai kan. Bangga dia dengan itu. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Tengoklah sekarang, orang bunuh hari-hari, kes bunuh hari ni. Budak kecil, budak tadika, hentak macam tu, mati. Macam mana boleh jadi macam tu? Yang jaga OKU tu boleh dera sampai sampai mati dah budak tu. Dengan tahap, dia ada sijil kelayakan nak buka pusat tu. Dah ada macam-macam interview, macam-macam proses sebelum dia dapat buka pusat asuhan yang macam tu. Nampaklah. Air minuman semakin banyak jenis, air bersih makin berkurangan. Extra joss, tembici, temikai leci, kopi kai, kopi campur temikai, macam-macam air ada. Betul tak? Air bersih semakin tak ada. Teknologi maklumat semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Hari ini dunia semakin mencabar. Dulu kalau budak-budak umur 4 tahun dah boleh baca keluar surat khabar muka depan. Budak 4 tahun, kanak-kanak pintar. Hari ini kanak-kanak usia 2 tahun dah tahu password telefon mak dia. So dah tak ada benda yang pelik dah. Jadi jangan risau. Hari ini semua dunia tanpa sempadan. Sahabat-sahabat yang berbangsa Cina, bangsa India pun dah kenal saya. Hey, I know you. I know you. Dia kata kan, dia jembat saya. Saya pun tak sangka. Ada dekat Sarawak tu, saya keluar pada restoran Laksa Sarawak. Nak ambil gambar boleh. Dia kata, bukan Islam, free hair. Saya kata, boleh. Tak salah orang, tak salah. Adiputra kan? Saya kata, bukan. Saya kata, bukan. Tak tahulah nak kecil hati ke nak happy ke, tak tahulah. Saya tak adalah terbawa-bawa sangat lah. Tapi bila masuk dalam toilet tu, tak mana yang sama pun aku tak tahu kan. Kemudian hiasan, menghiasan, menghiasi kan. Waktu aksesori dalam diri kita ni, hias diri. Itu sebabnya ada satu lagi kata-kata Imam Malik, dia kata, nak berjaya dalam hidup kita kena ada 4 perkara. Pertama, kenderaan yang tangkas, rumah yang lapang, pakaian yang cantik, pelita yang menerangi. Banyak betul aku bagi hari ini, tapi korang ni steady lah, tegak. Tapi memang zaman Nabi dulu ada seorang sahabat, Ustaz Marwan ni, ada seorang sahabat namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah ni Nabi sebut, dia terus ingat, dia tak pernah salin. Siapa yang tak menyalin hari ini, saya anggap bersaudara dengan Abu Hurairah. Betul? Macam itulah kini. Pertama, yang pertamanya dia sebut kenderaan yang tangkas. Apa maksud dia? Akal fikiran yang cerdas, akal kita yang okey. Belajar, selagi boleh belajar, belajar. Jangan kita letakkan sempadan masa bila nak belajar. Saya dulu dengan wife saya, saya dah kahwin, okay. Mana yang berharap tadi saya kena cakap lah. Risaulah, saya sengit kepala macam tu, apa hal pula kan, kena beritahu. Jadi kita cakap, tak apalah, kita dah kahwin besok, nanti kita sambung belajar kemudian. Kan? Kita cakap itulah. Alhamdulillah, anak pun dah besar-besar. Kan? Sampai sekarang tak sambung belajar. Itulah. Jadi makna kata, kalau nak sambung, sambung sekarang. Kenapa rasa nak sambung, sambung cepat. Jangan tunggu-tunggu lagi dah. Kan? Kemudian rumah yang lapang. Apa maksud rumah yang lapang? Sabar, kesabaran yang tinggi. Bukan rumah bangun, cerita sabar ni dalam hati dah. Tu rumah dia, tempat basic kita berdiri. Daripada sabar itulah kita boleh capai macam-macam benda. Daripada sabar itulah kita boleh achieve something. Nak beli rumah ni tak? Kalau bang, bila rugi bang, kalau kita ni, kita terlepas rumah ni, kita kena beli rumah ni bang. Buat loan dengan MBSB. Bang, bang kena beli rumah ni bang. Sabarlah, kita belum ada, sabarlah. Mengajuk, sakit hati. Tapi bila rupanya, bila sabar-sabar, ada rumah yang lagi baik lagi daripada itu rupanya lepas tu. Dan kemampuan pun sampai. Sabar. Itu sebabnya orang yang tengah diuji dengan susah, sebut, sabar tu indah sahabat. Pasal nak tampar muka orang tu. Sebab kita tengah tension ni. Sabar itu indah, dia kata. Tak ada yang indahnya pada orang yang sedang diuji. Tak ada. Kan? Tetapi kita kena percaya, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Tuhan takkan timpakan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuan. Pada yang bukan Islam, jangan risau. Poin saya, semua boleh terima. Jangan risau.
saya penceramah international. Saya baru saja semalam berceramah untuk tiga benua, Malaysia, Singapura dan juga Australia semalam. Saya ceramah di bangsa-bangsa mall apa benda lah. Saya tak pernah sampai kat pasaraya tu, dekat restoran Chef Wan semalam. Jadi ini risau, poin saya boleh terima ini risau. Kemudian begitu juga tentang pakaian yang cantik. Itu kita cerita ni, akhlak. Itu hiasan dia tadi, pakaian yang cantik, akhlak yang baik. Kadang muka lawa tapi perangai tak boleh belah, susah. Muka lawa tapi mulutnya, ya Allah Akbar. Itu sebab orang perempuan kena berhenti dah bercakap, aku ni mulut je jahat, hati baik. Tak ada mana ni, tak ada mana. Janganlah kau angkat diri kau sendiri. Tak ada mana mulut baik, mulut jahat, hati baik tak ada. Mulut pun kena baik. Nabi, hati baik tak Nabi? Baik. Mulut baik juga. So boleh bayangkan tak kan? Itu sebabnya kita sekarang gemar sangat. Air ni mulut je jahat tak? Memang kau pun jahat sekali. Tentu je. Sambunglah kan? Jadi kena jadi baik. Kadang orang perempuan dia cakap lembut, tapi maksudnya jahat. Tanda juga. Abang gimana tadi bang? Di KL sekejap. Iya ke? Abang bawa kereta mana? Kereta tu lah. Oh, abang jangan lupa tau kereta tu nama siapa. Ya Allah, boleh bayang tak? Dia punya, dia nampak lembut kan, tapi dia punya maksud dia tu rasa nak memang cuci kereta, kau ambil lah kereta, aku takkan bawa dah kereta ni. Contohlah kan, contohlah. Punya bisa je kan. Ha, tu dah. Kan? Dan begitu juga yang keempatnya, pelita yang menerangi, ilmu pengetahuan yang tinggi. Cantik teluk pantainya landai, tambik perahu tepi Kuala. Biarlah buruk kain ini dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. So kena belajar. Kicau-kicau tiung batu, singgah sekejap lidahan mati. Sudah resam orang tak berilmu, ibarat kayu lurus dibuat titi. Kayu lurus buat titi kena lanyak. Itu sebab kita kena belajar. Zaman sekarang kan, kita tengok kan, kita dah beritahu tentang skamer. Ramai juga kena tipu tu. Dia boleh telefon kita, dia kata dia daripada SPNM, dia telefon dia daripada mahkamah lah, daripada apa lah. Dilayan dan dia balik back in duit dia bagi kat orang tu. Tu fikir, oh ya Allah, banyak sangat kes penipuan sekarang. Kan? Hati-hati, kan? Hati-hati. Jadi, apakah contoh akhlak mulia? Akhlak mulia kita ni ada beberapa sisi pandang. Yang pertama kita dengan Tuhan gitu. Apa yang benda kita kena build in dalam diri kita? Pertama tadi sabar. Kita bukan tiba-tiba jadi apa kita jadi hari ni. Bukan tiba-tiba boleh pakai baju korporat warna biru, logo MBSB. Agaknya lagi panjang pangkat, lagi panjang nama ni ustaz. Tu dia tulis apa tepi tu? Memang head of syariah apa tu? Bukan. Nama je. Oh macam tu. Oh, yang lain tak ada. Yang lain tu mana orang biasa-biasa lah. Macam tu lah. Tak ada lah kan. Tak, maknanya, bukan tiba-tiba kita dapat peluang pakai baju macam ni kan. Korporat macam tu. Ha? Saya pun pernah duduk kat tempat tu. Kan, pakai macam tu. Pakai blazer. Jadi pengarah undang-undang. Saya lah, I'm a legal advisor once. No, I'm a qualified, you know. I'm a qualified lawyer. Tapi sekarang dah bersara. Saya dah dekat bersara. Tunjuk dekat hotel dapat 10% discount. Tapi bukan semua hotel lah. Ada satu hotel saya tunjuk, ustaz yang buat kelakar boleh tak? Dia tunjuk dengan kelakar. Ada hotel yang tak terima kat pesara ni, korang ajar betul. Kan? Bukan tiba-tiba je kita boleh dapat duduk macam ni. Kita ada carrier. Bukan tiba-tiba. Ada yang pernah kerja basuh pinggan dekat kilang, ada pernah kerja kantin, ada pernah kerja macam-macam. Tiba-tiba kita sampai dekat tempat yang macam ni, bekerja dengan tempat yang kita suka macam ni. Satu carrier. Kita duduk ni dekat luar sana, ada orang tengah pegang file folder ni. Folder file ni tengah kulu kilir, tengah fikir-fikir nak kerja apa. Tak ada kerja. Itu sebabnya kita kena sabar dalam proses hidup kita. Sabar. Yang kedua, yang kena ada dalam hati kita ni, syukur. Syukur banyak-banyak. Walaupun sekecil. Sebab pesan Nabi, Prophet Muhammad pesan apa? Jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang bagi nikmat. Tuhan bagi kat kita. Kan hari ni dapat peluang dengar bagi tengah talk ni, dapat tengok Samsul Bat depan-depan. Tak ada yang share dalam grup. Alhamdulillah.
dapat tengok saya serba daripada depan. Impian jadi nyata. Lepas tu kan, lepas tu kejap-kejap tengok. Tak ada orang tengok lagi ke? Kan, tu panggil perempuan tu tuan-tuan kan. Panggil perempuan tu. Ah, yes, dah ada seorang. Siapa? Dia tengok siapa yang view. Husband dia, anak-anak dia. Memang tak berkembang pun. Senarai yang view tu dah dapat kan. Macam tu kan. Tak apalah, dapat tengok depan-depan. Lain rasanya kan. Tadi, saya lalu tadi dengan tuan. Nama-nama tuan ni? Ya? Tuan Nazmi. Saya dengar tuan. Masa kita jalan, saya dengar ni. Dia orang mengumpat, dengar. Orang mengumpat, bukan keti pelahan. Tingginya. Kau compare aku dengan Tuan Nazmi? Memang lah. Tuan Nazmi ni kategori comel. Saya ni kategori tinggi besar sebab rangka saya pun besar lebar kan. Saya memang macam ni. You nampak tinggi. Dah lama tinggi, bukan baru hari ni. Tu belum cerita lagi. Seorang tu lagi kawak lagi jahat kan. Dalam TV nampak tua kan. Wah, ajar betul-betul. Tu pun saya maafkan lah, saya siap. Saya tak ada masalah. Supaya tak ada tuntutan berbangkit akhirat besok. So saya maafkan lah, saya siap kan. Syukur dengan apa yang kita ada. Syukur. Kadang kita tengok kan, dia kenapa manusia tak bersyukur? Manusia tak bersyukur ada dua sebab. Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang dia ada. Yang kedua, sibuk tengok kelebihan orang lain sampai lupa tengok orang lagi susah daripada dia. Sebenarnya tengok orang lagi susah daripada kita, kita akan lebih bersyukur dengan apa yang kita ada. Kita pergi majlis kena kahwin orang kan. Lawa bini dia weh. Kenapa lah lelaki dia macam tu? Contohlah. Contoh, kita cakap, mak handsome lah lelaki dia. Mana dia dapat? Weh, dia dah macam mana? Ada je kita cakap. Sedangkan kita kena faham. Kita komplain dengan kat rumah kita, memang takkan sama. Sebab kita dah tengok muka dia hari-hari. Lain. Sebenarnya orang lain pun pandang, lawa isteri. Lawa suami. Handsome, tampan, kacak. Orang akan pandang sebab bukan hak dia. Itu sebenarnya. Nampak tak? Kita kena belajar bersyukur. Walaupun suami kita tidak setampan Fatah Amin Aaron Aziz, walaupun isteri kita tidak secantik Nilofa Fazura Maya Karim, kita kena bersyukur sebab tutup lampu sama. Kau tanya purist tu, Nilofa tu tutup lampu menyala ke muka Nilofa tu? Tak ada. Sama ya gelap. Gaba-gaba terasa dah. Settle. Macam tu je. Kena banyak cerita berapa kan. Iya tuan-tuan. Ada ke yang pasangan pengantin yang punya sayang kat bini kan? Malam pertama Buka lampu tak nampak muka kau ni. Tak ada. Betul. Tak tahulah kan. Ada orang lain tak tahulah kan. Lain-lain orang lain cara. Belajar bersyukur. Itu sebabnya kadang orang perempuan sibuk Nak kurus tu. Kenapa? Apa sah? Pernah tak kau tanya pasangan kau? Abang, saya kalau saya nak kurus okey tak? Tanya pasangan. Suami kata no. Jangan maintain macam tu. Abang tak nak kurus. Alah. Kenapa? Sebab apa nak kurus? Sebab nak lawa. Percaya cakap saya, kurus dan lawa tak ada kaitan. Kalau muka kau tak boleh belah tu, dia tetap tak boleh belah. Faham? Jadi makna kata tak, jangan kecil hati. Sebab kecantikan itu subjektif. Faham? Jadi kalau nak kurus sebab apa? Sebab nak badan ringan sikit bang, produktiviti okey, pergerakan senang. Saya bang, alhamdulillah, dah 10 tahun lah saya kerja dekat MBSB. Saya tak pernah pakai lift. Dengan ciamah pagi tadi naik tangga bang. Dengan tingkat 23 sampai ke atas memang dah tak upah orang bang. Betul. Tu kan tu heran. Lepas tu korang nampak ambil gambar. Cuba tengok orang lelaki ambil gambar tadi. Belah lelaki bergambar semua ikhlas. Okay. Senyum. Freestyle. Macam dekat rompin tu, makcik tu. Free size.
Aku pun tanya pula freestyle lah makcik. Alah yang cani-cani itu freestyle makcik. Tapi dia confident, confident. Oh lelaki macam tu. Yang paling hipokrit ambil gambar perempuan. Sini 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 sini. Pap, dia menyorok sikit belakang tu. Kalau dah gomok tu gomok lah. Banyak cerita payah kan. Payah cerita kan. Yeah. Syukur. Kita tak pernah bersyukur dengan apa yang kita ada. Yeah. Saya memang tak tahan juga lah. Kan? Bila saya tengok badan saya, hari tu melebar, perut dah macam tembikai, sini dah bulat macam ni. Lepas tu orang crop dekat TikTok tu. Kau nak ambil video aku, kau crop. Kau crop lagi. Lepas tu kau letak kau punya apa? Kau punya watermark tu kau nanya. Lepas tu kau masukkan ayat-ayat ada bunga-bunga. Kan? Tak pasal-pasal tapi samsurbat terbunga-bunga lah terbang apa semua. Bulat muka ni. Lepas tu saya kena kontrol. Kena kontrol. Tapi saya bersyukur lah dengan apa yang ada. Yang ketiga, kita kena percaya pada hikmah. Ada sebabnya Tuhan bagi ni. Adalah. Berpuluh tahun dah, berbelas tahun aku kerja. Situ kat tempat aku. Ada hikmah. Macam kita, kalau saya buat team building tu, ada kan kita main damula. Ada orang rezeki dia, tetap-tetap tangga. Maling-maling tangga. Tangga, tangga. Habis. Untung betul dia. Ada orang rezeki dia pula, naik-naik-naik, ular. Naik, ular lah. Kalau orang tua lah buat team building main dah mula. Bodoh lah ni, bodoh lah. Dia marah lah. Bahal dia yang maling ni. Kan? Kan? Dan satu lagi tu pula, ular tidak, tangga tidak. Ular tiga, tangga tidak. Dia melangkau. Masalah dia dekat 98. 98-9-100 undur balik. 98-900 undur balik. Kan? Sebenarnya ketiga-tiga ni dikaitan dengan karier kita. Ada orang karier dia naik, 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 naik. Tuhan dah tentukan rezeki dia macam tu. Ada orang tukar yang ular tadi, tukar-tukar department. Pangkat tak naik. Kejap jaga store, kejap jaga file, kejap jaga ni, kejap ni. Tapi bila dia besar nanti, orang tak boleh tipu dia. Semua proses kerja dia tahu dah. Yang 98 naik, tak pencen-pencen. Bersambung-sambung kontrak dia. Sebab khidmat dia masih diperlukan. Sentiasa ada hikmah. Ada hikmah. Nampak? Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai kakak. Kalau hidup percaya dengan hikmah, selautan garam terasa tawa. Kita tak naik pangkat, tapi Tuhan bagi benda lain. Contoh Tuhan bagi anak yang baik. Balik rumah, assalamualaikum. Mama. Mama tak sihat eh. Mama nak kau ubat ke belum? Allahuakbar. Sejuk apa? Sejuk apa? Sejuk hati. Sejuk perut ni kombuk semua tu. Dia lain tau dengan sejuk hati. Sejuk hati. Kan, alah mama, mama nak kau ubat ke belum? Allah, anak mama. Kan macam tu tangan. Ke anak mama? Tak ada. Tak ada. Korang ni tu lah. Gemar bercakap tapi perbuatan tak sama. Perempuan macam tu. Semua pantang tengok orang FYP je mulalah. Ambil tangan dekat handbrake. Aku tangan husband. Imamku. Asal lelaki handsome lalu, oh imamku. Habis yang tak handsome tu, fungsi harap kematian, kota kampung, kota bungulu. Aku tu aku geram kadang-kadang orang perempuan ni. So suka letak label yang handsome kan. Itu tak apalah. Kemudian yang keempat, yang kena ada redha. Redha kena ada dalam hati kita. Apa maksud redha? Apa beza redha dengan pasrah? Apa beza redha dan pasrah? Jangan risau. Penceramah ni kalau dia tanya, dia jawab balik. Tapi ni kira okey lah ni. Dia senyap ni kira okey. Saya pernah ceramah. Ceramah maulud dekat Kuala Bilah. Makcik apa maksud selawat makcik? Makcik apa maksud selawat? Seorang makcik ternyawat. Nak camah-camah lah tanya pula. Dia kesan tu. Kira senyap ni kira okey lah ni. Something betul makcik tu eh. Dia sound aku. Menyesal lah aku tanya. Beza antara redha dan pasrah. Redha tu menerima dengan hati yang ikhlas. Kita diuji. Ayah sakit. Anak ada masalah macam ni. Terima dengan hati ikhlas. Pasrah. Terima walaupun hatinya sakit. Contoh nak bagi faham. Pasrah macam ni, pasrah.
tak apalah. Nak macam mana? Suami akak dah pilih jalan ni. Tak ada perempuan boleh terima macam ni. Tapi akak terima, hati akak sakit, akak terima. Kalau ikut kan memang akak nak bunuh, tapi macam mana kan? Ha, macam tu. Redha pula, terima dengan tiga kelas. Agaknya dah rezeki akak kan, akak kena terima lah. Dah suami akak pilih macam ni. Cuma akak harap suami akak boleh berlaku adil, jaga semua isteri-isteri yang dia ada ni dengan baik, jangan menzalimi. Dan juga semoga akak kuat dan tabah menghadapi benda ni. Akak yakin ada sinar di hujung terowong. Percayalah orang lelaki, percayalah itu takkan berlaku. Yang itu saya siap. Itu hanya sekadar ilustrasi rujukan akademik saja. Macam tu eh. Redha ni terima walaupun juga keadaan. Kemudian apa yang kena ada adalah ikhlas. Kemudian apa dia? Tawakal, serah. Kita dah buat macam-macam. Tawakal, serah pada pada Tuhan. Kerja ikhlas. Kerja tak naik pangkat. Kau tengok dah, kau naik pangkat ke? Pangkat ke? Kita ni apa weh? Kalau kursus hantar Sarawak, hantar dia. Kursus Sabah, hantar dia. Luar negara, hantar dia. Kursus kat jalan Sentul, hantar kita. Contoh. Semua petikai. Ada je benda. Sebenarnya jangan lupa eh. Malaikat Jibril ada pesan pada Nabi Muhammad. Pesan untuk kita semua manusia ni. Pesan apa? Hiduplah sesuka hati kamu sampai masanya kamu akan mati. Sayangilah, cintai sesiapa sahaja sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Perbuatlah sesuka hati kamu sampai masanya kamu akan dibalas dengan setiap perbuatan kamu. Kemuliaan seorang insan adalah apabila bangunnya di waktu malam beribadah kepada Tuhannya. Dan keperkasaan seorang insan, keperkasaan adalah ketidakbergantungannya sesama makhluk. Maknanya, bila bergantung dengan manusia untuk dapat sesuatu, kita akan kecewa. Aku harap sangat suami aku ni tak cari lain, kita akan kecewa. Salah macam tu. Aku harap Tuhan jagakan dia untukku agar dia terus menjaga diriku. Macam tu. Faham tak? Kita serah kat manusia, kita akan kecewa. Tak minta lah bos nampak kerja aku, boleh aku naik pangkat, kita akan kecewa. Minta-mintalah dia ni, kita akan kecewa. Minta-minta dia bagi aku ni, dia akan bagi aku ni, dia akan bagi aku ni, dia bagi aku kedudukan, dia bagi aku keuntungan, kita akan kecewa. Imam Ibnu Abbas pernah dipegang dadanya oleh Nabi. Prophet Muhammad sentuh dada dia apa? Dia kata, Allah mafakihu fid din wa 'allimhu ta'wil, kata. Dan ada ayat lagi pesanan dia, kalaulah satu dunia ini berhimpun, kata dia, dan ingin memberikan keuntungan kepada kamu, nescaya kamu tidak akan mendapatkannya melainkan apa yang telah Tuhan tentukan untuk kamu. Faham tak? Dan kalau satu dunia ini berhimpun untuk memberikan kemudaratan kepada kamu, nak bagi bencana, nak bagi teruk kita ni, ia tidak akan berlaku melainkan sekadar apa yang Tuhan dah tentukan untuk kamu. Jadi jangan kita bergantung pada manusia, kita akan kecewa. Bekerja, buat betul-betul, harap Tuhan bagi balasan, sudah settle. Pada yang non-Muslim, dia percaya buat baik, dia balas baik. Dia percaya. Kita pun percaya, buat baik, dia balas baik. Dan buat jahat pun kadang-kadang, dia balas baik. Kadang-kadang buat baik, dia balas jahat. Tetapi maksud dia sebaliknya pun baik. Kita percaya macam tu ya. Ada kemungkinan. Contohlah, kita punya setia dekat boyfriend kita. I love you very strong, I love you too, I love you more and more and more. Macam tu dia cakap dia. You letaklah telefon. Ingat tak momen tu dulu? Letaklah telefon. You, aku ingat ni masa kat UiTM tu, beratur tunggu turn. Kita nak telefon mak kita ni, dia ni alah. Kita cakap, alah, tolonglah cepat. Iyo, kalaulah ayat orang terakhir hidup atas dunia ni, apa yang nak cakap kat ai? Alah, cepatlah letak. Iyo, tak cakap pun lagi.
Cakaplah, cakap. Cakap apa? Kita duduk belakang kan? Cakap apa ni? Cepatlah. Kita tahu dia nak suruh cakap I love you. Saya cakap, kak, biar saya cakap. Ni diamlah, marah. Marah dia. Kita dah dia susah nak cakap, kita nak tolong cakapkan. Lepas tu nak letak telefon. You lah letak. You letak. You. Hazablah. Tapi lepas tu, ingat tak moment boyfriend kita tinggalkan kita? Ingat tak? Ya, kita punya marah kan. Ingat tak? Bergantung pada manusia. Kita marah kan. Bodoh-bodoh, matilah kau, terbakarlah kau. Mati kena gelek, kena lenyek, stempel, mati kau, mati. Macam tu lah orang perempuan menoakan lelaki yang dimarah. Tapi rupanya setelah 10 tahun lepas tu, 10-15 tahun, kita jumpa jodoh jauh lebih baik pada boyfriend kita. Tuhan tentukan rezeki untuk kita tu. Dan dapat tahu pula ex-boyfriend kita, hidup dia tidaklah sebaik yang kita sangka kan. Faham tak? Itu sebab saya kata, serah pada Tuhan. Tuhan akan bagi yang terbaik. Kita mungkin tak dapat kebaikan-kebaikan lain, mungkin kita tak dapat naik pangkat. Contohnya tak dapat anugerah-anugerah tertentu dekat pejabat kita. Pergi jadi contoh, pergi semelang. Pah dia. Rupanya Tuhan bagi kita suami yang romantis. Tak terbayar dengan duit. Suami kita balik rumah, Sayang, abang balik ni sayang. Abang, abang masaklah. Sayang tahu kan hidup abang macam mana kalau tak nampak muka isteri abang sayang. Abang, kau tak nak geli-geli sangat lah, kau happy tak kau cakap. Itulah dia perempuan. You all dah lupa eh. You all nak cari husband yang macam mana? Karakter dia. Cuba itu kan? Karakter husband macam mana you nak cakap? Husband ni macam mana? Sweet. Macam mana lagi? Funny. Kelakar. Tapi apa dah? Tinggi. Minta maaf Cik Azmi. Nampaknya saya je lah kena sini. Dengan Mr. apa? Ganesh. Mr. Ganesh je yang boleh ada harapan hari ni. Tapi Cik Azmi telah dimiliki eh. Tu kena faham. Jadi dalam hal itu saya kata tadi, bila orang perempuan dah kahwin, dia lupa benda ni semua. Bersuami dia romantik sikit. I rindu betul dengan isteri I ni. Nak mati ke apa? Kau nak apa ni? Cakap. Tak masalah dah. Bila lelaki buat kelakar, tak boleh ke sekali dah hidup you serius? Tak boleh. Jangan sampai funny dan sweet suami ini dihargai orang ketiga. Nah, kau yang nyanyi-nyanyi tadi kan? Lepas tu orang perempuan tu, seronok tengok you funny, sweet. Mesti wife you happy kan? You aja yang cakap macam tu. Hakikatnya you aja yang appreciate I. Saya kena lakonkan biar you faham. Plastik ke hatimu. Macam tu kan? Apa faham kan? Jadi macam tu, ikhlaskan hati kita. Buat sesuatu tu Tuhan yang akan bagi ganjaran. Jangan susah. Kita tak naik pangkat, happy je. Pangkat tinggi lagi lambat balik kerja tu. Ada benda nak kena siapkan ni, kita on time balik. Boleh pergi pasar malam lagi balik. Kan, round dengan anak, makan malam sama-sama. Makan, bang, sekejap lagi sampai ni. Okey, jom, cepat kita pergi makan luar. Makan kat luar. Nasi goreng Pattaya, nasi goreng Lakna. Apa lagi? Sotong masak pedas. Tom yum seafood. Ikan siakap 4 rasa. Gila. Pernah makan ikan siakap 4 rasa? Biasa kau makan berapa? Itulah dia perempuan. Masam, masin, manis. Tu je yang dia rasa. Rasa keempat orang lelaki rasa time bayar nanti. Lain macam rasa. Tu 4 rasa tu.
bila bayar berapa ringgit? Yang paling lain rasa, lain macam rasa tu bila kita masuk dalam bilik, masuk dalam kereta. Berapa bang? Berapa? Berapa tadi? Adalah. Cakap tu berapa? 156. Eh, murah. Ha tu yang lain macam tu. Ha tu rasa lain macam tu, faham? Ha tu. Nah, jadi itu dia. Pun akhlak kita dengan Tuhan lagi yang kena ada adalah sentiasa ingat Tuhan. Kita buat, kita takkan buat benda yang menyalahi peraturan dan undang-undang. Kita takkan buat sebab Tuhan nampak. Maknanya prinsip ihsan terpakai. Kita buat satu benda, kita nampak Tuhan. Dan kalaupun kita tak nampak Tuhan, kita yakin yang Tuhan nampak kita. Macam kita lah, orang lelaki dan perempuan. Kita tengok contoh perempuan, kita naik kereta sampai dekat persimpangan tu, ada traffic light, ada countdown. 120 saat lagi, 120, 119, 118, 117. Tak ada satu umat pun masa tu, pukul 12 tengah-tengah malam, tak ada orang dan tak ada CCTV. Saya nak tanya perempuan, apa kita akan lakukan? Apa orang perempuan akan lakukan? Jalan. Tengok tu orang perempuan. Dan orang lelaki pula nampak traffic light macam tu, nampak countdown macam tu, orang lelaki akan buat apa? Tunggu atau jalan? Lelaki, tunggu atau jalan? Tunggu. Itu beza lelaki dan perempuan. Lelaki akan tunggu, lelaki akan sabar. Dan orang perempuan masa tu dengan mudahnya akan melabelkan, tak penat ke jadi munafik? Dekat-dekat tu lah, atau ayat dia. Ayat dia lah, ayat dia. Tapi itu mengambil pemetik dialog filem apa drama perempuan itu. Tapi sebenarnya tu saya kata tadi, sebenarnya ada benda-benda yang kita kena faham. Dalam hal ini, kita yakin Tuhan nampak kita. Walaupun tak ada siapa memerhatikan. Kita akan jaga amanah. Kita tak tipu klaim. Kita tak tipu mileage. Kita tak tipu. Macam saya, dah boleh klaim. Discount 10%. Rupanya tak semua hotel terima. Hotel Oyo, dapatlah. Hotel yang mahal tu tak dapat. Hotel yang berlaga-laga dengan dinding boleh air. Tentu kan, hotel yang lapang, nak ada bathtub, swimming pool yang selesa, cuma tak dapat lah tuan-tuan. Kemudian contoh yang mulia lah sesama manusia, tawaduk, merendah diri, tak belagak. Kemudian menghormati orang lain, pengasih, pemurah, tolong orang, ringan tulang dan sebagainya. Etika di tempat kerja yang kena ada. Akhlak baik tempat kerja, kehadiran, datang kerja on time atau awal. Sebenarnya kita benda-benda ni yang kita kena buat kan. Pertama, kita kena jujur, jangan menipu. Jangan nipu, tak baik. Tipu-tipu ni semua tak baik. Akhirnya akan berbalik pada kita. Kedua, amanah. Jangan guna mesin photo state untuk photo state minit mesyuarat persatuan penduduk. Jangan. Jangan guna mesin photo state untuk photo state IC dengan suap beranak anak-anak kita dengan family kita untuk tujuan peribadi. Tak boleh. Sebab tu bukan hak kita. Kalau benda kecil pun tak jaga, macam mana nak menjaga negara? Mau pernah dengar tak ayat tu? Kalaulah benda kecil seperti itu tak boleh jaga, macam mana nak menjaga negara? Tak pernah dengar ayat tu? Negara kita, macam tu kan? Jaga. Amanah. Ketiga, jaga hubungan satu dengan yang lain. Akhlak dia. Kita satu tim. MBSB, menara tersergam indah. Tapi banyak organisasi yang runtuh hanya sebabkan oleh akhlak sesama sendiri tak baik. Pertama, tamak. Jangan tamak. Kongsi tidak mengapa. Faham, perempuan? Saya ada sebab saya cakap dengan perempuan ni. Jangan tamak, kongsi tak apa. Faham? Mah, tengok. Tak. Ada beza faham dengan setuju. Saya tanya, faham ke tak faham? Setuju ke tak setuju? Tengok. Orang perempuan, dia memang dia tak mencuri, dia tak membunuh, dia tak memaki, dia tak apa. Tapi ada satu perkara tak boleh buang dalam hati perempuan ni, sangka buruk. Pasal kongsi je. Saya maksud saya kongsi. Hari ni maklumat yang baik, ilmu baik. Share. Kongsi dengan orang. Kalau ada jamuan, rasa tak boleh habis orang, share dengan yang lain. Itu maksud saya. Boleh sebut, tak, jangan tamak, kongsi tak apa. Apa masalah kau?
Orang lelaki relax. Ni tu. Jangan sangka buruk. Saya tak cakap, saya tak sebut kongsi tu dalam merujuk kepada abang Tesla. Tak ada. Saya tak ada merujuk kepada perkongsian yang tertentulah. Tapi maksudnya yang baik-baik. Kedua, jangan sombong. Nak sombong dengan apa? Ya. Yeah. Aku punya baju warna biru korporat. Kau ada? Tak ada. Kita ada rumah baru besar sampai masa 10 tahun dulu ada rumah yang cantik di Shah Alam di KL. Lawa gila rumah tu. Hari ni kau tengok semak lalang dah naik. Tiba-tiba ada perumahan baru yang lebih canggih daripada tu. Yeah. Dulu orang pakai kereta BMW. Gila orang pakai Mercedes Benz yang tertentu. Dah jadi teksi dah. Model tu. Nak cakap apa? Nak belagak dengan apa? Syamsul Debat. Sampai masa lagi 5-6 tahun mungkin ada Syamsul Debit, Debab, Debu, Debab semua ada. Mungkin. Dia dulu berlakon jadi hero kot. Sekarang watak jadi watak ayah dah. Dulu heroin. Muka surat tengah. URTV. Tambah jadi poster. Sekarang dia bawa watak bibi. Siap cakap Indon lagi. Dah tak ada watak untuk dia. Nak cakap apa? Dulu menyanyi. Tarik tu. Not sampai ke langit tu. Sekali masuk Gegar Vaganza, minta nyawa nyanyi lagu sendiri. Kalau dia paksa juga note sampai ke langit, dengan dia ke langit. Nak belagak dengan apa? Nak belagak dengan apa juga? Paling senang. Baju lawa, gambar. Lawa gila. Dah tak muat pakai. Sampai masa. Nampak tak? Nak cerita apa? Tak payah belagak dengan apa kita. Tak payah sombong. Mengendah di. Ketiga, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad dengki. Ya. Punya teruk. Dia simpel je. Kata Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri, kalau ada orang lain dapat kegembiraan, kita tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah ada. Dengar-dengar dia dapat, bos kita dapat biaji tau ni. Dengar. Baguslah. Tak rasa apa. Makna dengki dah ada. Tapi kalau ayat dia, dia dengar bos dia dapat biaji tu ni, tak pakai kabel pakainya tu, confirm dengki. Habis sepatutnya apa? Dia dengar bos dia dapat biaji tau ni. Ya, ya Allah, aku nak jumpa dia. Tapi tadi doakan aku. Ya Allah bos, jangan lupa doakan saya. Siapa nak pergi tau. InsyaAllah, tak ada masalah. Dah daftar belum? Belum. Macam mana aku nak pergi? Kau belum daftar. Tapi siapa yang baru daftar hari ni, InsyaAllah kalau tak ada apa-apa arah bintang, boleh pergi pada tahun 2148. Tiga kali mati hidup. Mati hidup tak boleh pergi tau. Mati hidup. Oh dah, belum. Mati balik. Tiga kali. Tapi boleh buat rayuan lah. Dengar kawan kita dapat naik pangkat. Ya, dengar. Ada 2-3 orang pergi naik, bukan dia seorang kan. Tak ada siapa. Dengar dia dapat naik pangkat. Tak apa, dijilat yang bos tu. Confirm dengki. Dengar dia dapat naik pangkat. Alhamdulillah, apa-apa hal boleh minta tolong dia. Macam tu. Dengar dia beli kereta baru. Yalah, sekarang ni loan senang ke? Tak ada siapa. Dengki dah ada. Dengar dia beli kereta baru, tak apa dia curi duit tu. Confirm dengki. Dengar dia beli kereta baru je ke? Papa hal beli tumpang kereta. Dia rajin tumpangkan orang weh. Time isi minyak buat tidur. Contoh lah kan. Ya, kadang kita ni mulut kita ni cepat je. Hati-hati dengan apa kita nak lepaskan. Ingat tak Abang Haji yang apa tu yang umur 80 tahun tu? Kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Kan dia dah lama hidup seorang. Kau ni, kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa bini dia umur 25 weh? Suami 80, bini 25 tak terangkat kening. Cuba jadi baik. Alhamdulillah dapat isteri yang tegap boleh jaga dia. Kan bagus. Ini mulut dia cepat. Malam pertama mati tu. Cuba elok sikit fikir. Doa yang tak baik je. Kalau tak puas tengok, kau tanya pula perempuan. Dedek nak tanya sikit, apa yang kau minat sangat Abang Haji tu? Bukan umur dia dah banyak ke? Macam mana saya nak cakap pertama, Abang Haji ni dia romantik. Ambil kau, romantik pun tua ni. Kita makan, bersuap tau. Walaupun kadang biasalah masak rasa sikit kan. Kenapa pula? Kadang bila dia suap tu, abang, itu telinga. Dia tak perasan.
dia tak perasan. Abang sinilah. Contohlah. Dia tak perasan, Lepas tu sekali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dia ada pokak tak terang nah, nak balas apa. Tuan-tuan. Doakan baik-baik sudah. Macam tu je tuan-tuan. Doakan baik-baik. Jangan kita dengki. Seterusnya apa yang kena ada? Percaya pada hikmah di sebalik apa yang Tuhan bagi. Adalah benda Tuhan bagi aku. Accident. Tuhan nak bagi aku rehat ni. Orang lain naik pangkat. Maknanya Tuhan nak bagi aku stay kat sini sebab mungkin aku belum boleh lagi nak pegang tanggungjawab yang besar. Tak apalah. Okey je. Jangan dilayan syaitan rajim setiap department tu. Kita antara 5-6 orang yang dikatakan boleh naik pangkat. Sekali kawan lain naik pangkat. Kita okey mulanya. Tapi datang syaitan mewakil. Patutnya engkau weh. Kenapa kau tak naik? Aku mati-mati ingat engkau lah. Ilah Allah. Sedap betul watak tu kan. Kita cakap tak ada apa-apalah. Aku okey je. Memang rezeki dia. Tak, aku dengar-dengar lah. Nama kau memang dah ada. Tapi ada tangan-tangan tertentu yang mengalihkan nama kau. Jangan. Itu memang ada wakil tu. Tuzah peduli kan. Kita happy je dengan kedudukan kita. Tu je. Balik rumah happy. Kadang-kadang Tuhan tak bagi kita naik pangkat. Tuhan bagi kita suami yang romantik. Saya kata tadi. Anak yang baik. Anak ramai. Ya Allah, rajin betul tuan-tuan. Rajin beranak. Assalamualaikum. Salam beranak. Assalamualaikum. Salam beranak. Bagi salam jawab beranak. Ada tu tak sempat jawab salam. Tepuk nyamuk. Beranak. Tak faham lantak lah kau. Payah aku cerita. Ada nah, tepuk nyamuk. Tak faham kan. Betul. Kadang Tuhan bagi rezeki. Cepat kahwin. Ada. Ada untuk jamatan yang pendek. Dah kahwin. Ada orang jamatan yang panjang. Tuhan bagi rezeki. Lambat kahwin. Tapi dapat yang terbaik. Ada orang tu Tuhan tak bagi jamatan langsung. Sebab bagi dia peluang untuk jaga mak ayah dia sampai ke akhir ni. Ada orang tu jamatan dia pendek. Banyak kali lah tu. Ha, tu semua rezeki. Mana rezeki lelaki tu kan? Ha, dapat kahwin lebih. Sebab dia penyayang. Sebab memang lelaki ni Allah bagi kasih sayang melimpah ruah. Mana kita nak hantar ni? Kadang-kadang macam tu lah. Ha, cuma tinggal lagi berani tak berani je. Saya cakap ni gelak-gelak berani tidak ada. Kan? Sebenarnya lelaki bukan takut isteri, tapi isterinya menakutkan. Ingat tak kisah seorang raja tu? Raja ni dia takut dengan permaisuri. Macam mana aku nak lawan permaisuri aku ni? Aduh, takut tengok takut. Takut. Dia panggil semua lelaki dekat dalam negara dia. Dia panggil semua. Pada semua lelaki-lelaki rakyat jelata beta. Siapa yang takut isteri, pergi kat sebelah kanan beta. Semua pergi belah kanan. Aduh. Pandang belah kiri, tengok ada seorang. Hui, ada seorang. Siap peluk tiang ni. Kamu, kemari. Apa pula? Tuanku nak jemput, tuanku lah turun. Punya berani. Raja dia suruh turun tu. Wah, ini dah kira bagus ni. Dia pun turun. Duduk dekat. Sekarang beritahu lah, macam mana cara nak lawan pemerintah beta. Apa pula? Patik pun takut bini. Apa sebab kau tak pergi belah sana? Bini Patik dah pesan. Jangan pergi mana-mana. Tunggu sampai dia sampai. Lagi teruk takut dah. Maknanya dengan raja pun dia tak takut lagi tu. Dengan bini dia lagi takut. Dia peluk tiang. Melu. Punya takut dia tak nak beranjak daripada situ. La ilaha illallah. Bayangkan tu. Tak adalah. Tu hanya sekadar ilustrasi saja. Okey. Jadi percaya. Kemudian seterusnya apa? Bertanggungjawab. Akhlak yang kena ada. Tanggungjawab. Jangan gemar menyalahkan orang. Kenapa tak siap kerja? Minta maaf. Ni file ni saya tak tahu. Macam mana boleh ada tak meja saya? Saya pun tak tahu. Tanya dia. Dia yang letak file ni. Kenapa boleh letak? Saya pun diarahkan letak tak meja dia. Saya pun tak tahu. Semua salahkan orang. Macam cerita bangau ubangau. Kenapa bangau kurus? Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Kenapa rumput panjang sangat? Kebau tak makan kenapa? Perut sakit besar? Nasi mentah kenapa? Kayu api basah besar? Hujan turun kenapa? Katak panggil kenapa? Dari Jazmi,
Cik Ganesh semua, Samarwan semua, boleh share kat pun satu tinggi. Satu benda kita kena banggakan, semua hafal lagi lagu tu. Aku saja try tadi beria kau eh. Siap kaki mata, lepasnya apa, lepasnya apa, lepasnya apa. Tapi dalam banyak-banyak, dalam banyak-banyak binatang, ada satu binatang yang paling gentleman, namanya ular. Bila tanya kenapa kau nak makan ni, tiga kali dia jawab sambil merenung tepat pada mata yang bertanya, memang makanan aku, memang makanan aku, memang makanan aku, so what? Mereka kata itu. So tu sikap yang kita kena ada. Dan seterusnya, apa yang kena ada adalah respon positif. Positif dengan kerja kita. Nampak dekat notis tu, notis board tu, mulai berapa bulan semua staff BSB tidak dibenarkan pergi bini. Semua hendaklah pergi bini, hendaklah macam-macam ni. Betul tak ayat dia? Ada orang marah dengan tu. Dia belalang. Tak ada fikir kita ke? Ni main suka-suka je buat peraturan. Kita ni apa weh? Marah. Yang seorang tu lagi best. Korang yang muda buatlah akad anak pencen. Yang seorang tu pula. Wah mikir. Tak ada pula tulis kepada anak bersara sila abaikan notis ni. Tak ada pula. Itulah ayat dia. Buat positif dan kemudian ikhlas. Masa kata tadi ikhlas maksudnya kita kerja tidak mengharapkan apa-apa balasan. Wa imma perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Tapi orang kita ni pelik sikit. Aku tolong dia ikhlas, dia terima kasih pun tidak. Maknanya itu tak ikhlas. Dan dalam kerja kita ni, yang bila kita jaga akhlak kita baik, kita buat benda-benda yang baik kan, penampilan kita, kerja berpasukan, insyaAllah kita akan capai yang terbaik juga dalam hidup kita. Kerja berpasukan, teamwork, woman to see charred. Cakap Cina, kita semua ni ibarat satu family. Cakap, kalau nak jalan laju, jalan seseorang. Tapi kalau nak jalan jauh, jalanlah bersama-sama. Deep tak? Balik lagi dengan tangan husband. Abang, kalau abang nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Kalau abang nak jalan jauh, kita jalan sesama eh. Romantik. Okay. Dan kalau kita dah capai ni semua, barulah kita boleh capai apa yang disebut sebagai ke. Kalau dah ada benda-benda baik, kerjasama, akhlak kita baik, akhlak dia masih capai hiasan diri, maka barulah hidup kita ni ada ke berkatan. Tujuh tanda keberkatan rezeki. Sikit ya. Tujuh tanda keberkatan rezeki. Pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Sikit duit kita manfaatkan, banyak kita sedekah, share dengan orang lain. Kedua, rumah tangga rasa bahagia. Suami balik nampak kita tengah basuh pinggan, pegang tangan kita. Dah sayang, basuh dah. Biar abang sambung. Suami basuh pinggan, sambung dengan pakai baju korporat MBSB pengus syariah compliance. Contoh. Kan ha. Happy tak umat? Happy walaupun itulah sekali yang 365 hari pun dia happy. Ataupun suami balik, sayang, nak ambil ni voucher spa ni, hari Sabtu ni pergi. Habis anak? Anak abang jaga pergi. Nanti cuci rambut, pedicure, manicure, massage semua. Isau, pergi. Abang, susahkan abang aja. Tak susah mana pun, abang booking je kau bayarlah sendiri. Macam macam tanya, dah abang bayar dah, abang bayar dah. Abang ni. Ataupun suami balik, sayang, saya pancu air, dah lama kita tak minum sama. Merindu momen kita bersama. Hari ni abang bawa balik kuih ni, lambang kasih sayang kita. Ha? Kuih lambang kasih sayang? Kuih apa abang bawa tu? Kuih couple. Mana tu kuih couple? Cuba tengok dalam tu. Kuih cakui. Cakui kan couple ni tu kan, cakui. Ketiga, anak-anak berjaya dalam bidang dia masing-masing. Itu tanda keberkatan rezeki. Anak berjaya, anak dapat nombor 3 dalam kelas 50 orang dalam kelas dapat nombor 3. Anak dapat pakaian terbersih, sahsiah terbaik, subjek terbaik. Kan, kadang-kadang orang perempuan boleh menangis satu sebab je, tengok anak konvo. Anak kita dah konvo lah. Suami kata kau kawal perasaan kau. Ini konvo tadi kan. Kau bonus mesti, kau lebih dengan pahal. Beria dia. Keempat, tanda keberkatan rezeki, suasana tempat kerja macam ni, happy, dengan jiran-jiran happy, orang senang dengan kita, kita senang dengan orang lain. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Kelima, tanda keberkatan rezeki, kita mudah nak buat benda-benda baik.
Ada je benda baik kita buat. Akhlak pun datang, benda-benda baik pun datang dalam hidup kita. Keenam, apabila rumah kita seringkali diziarahi tetamu, ada je orang datang rumah, itu tanda keberkatan rezeki. Tapi itu tak termasuk yang tin 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 Shopee. Tu kau yang order, faham? Abang berkat datang lagi. Tak. Itu tak termasuk. Dan yang ketujuh, apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Tuhan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebabkan masa pun dah sampai, ada soalan nak tanya? Tak ada. Okay, terima kasih banyak. Ingat, jangan sibuk kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kesatu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Jadi itu saja daripada saya. Sebab kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua, walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu itu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Tenang-tenang air di laut, sampan kolik mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak MBSB hari ini menyebut, rasa nak junjung.